Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ditanya Allah nanti di akhirat. Dalam sabda Nabi, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, siapa dia? Syabun nasyafi ibadatillah. Anak muda yang selalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Setelah mendapatkan hidayah, gabung dengan komunitas, ikut kegiatan-kegiatan yang positif seperti halnya berkuda, memanah, berenang, dan bela diri misalnya. Dalam firman Allah yang artinya, persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda itu untuk berperang. Dengan persiapan itu, kamu telah menggentarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Dan akhirnya juga kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum, karena telah menyelamatkan bukan hanya diri kita juga, tapi diri orang lain. Khairum minad dunya wa afiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.